kan dibuktikan orang adalah bahwa kan pembuktian itu kan penyidik dari kepentingan pemeriksaan. Tapi yang pasti dari gini, kita dari pihak keluarga adalah pengen mengetahui betul gitu kan bahwa Abi ini benar dibunuh. Ada video kekerasan yang kita terima 2 hari setelah Abi meninggal. Disitulah baru pihak keluarga menyadari kalau ada terjadinya proses penganiayaan terhadap Abi. Sebelumnya pihak keluarga sebenarnya sudah mengikhlaskan kematian Abi. Tapi kemudian ada temannya yang memperlihatkan video penganiayaan tersebut kepada Abi. Jadi sebelumnya